Okey, seperti yang dijanjikan tadi, kita nak beri highlight kepada pelumba-pelumba negara di LTDL 2020, terutamanya kepada adik kita ni, Nur Aiman Zarif, yang muncul pelumba basikal beraya pertama negara yang orang kata tamatkan perjuangan dengan gelaran Raja Bukit. Hebat bah. Jom kita tengok. Okey, masa mula-mula memang start raya basikal ni, dulu tak tahu apa pun masa tentang basikal. Lepas tu kat Terengganu apa semua duduk Terengganu. Ya, cerita-cerita memang dulu pun tak ada sampai jadi tinggi-tinggi macam ni. Kan. So, bila cikgu tanya, memang dia yang jawab, saya nak jadi biar berlogi. So, kat sekolah tu ah, macam dia memang tengok untuk Tunang Kawi punya lumba. So, memang tak tahu lagi masa tu yang Tunang Kawi tu apa benda. Kan. So, itu memang turun lah tengok. Oh, Tunang Kawi lumba basikal. Kita dengarlah nama Anwar Mana apa semua kan. Jadi pelumba ni yang negara apa semua. Lepas tu kena Azizo apa semua kan. Lepas tu dulu setiap tahunnya basikal ni daripada terik je. Ingat ke Anwar Mana pun main terik lah. Jadi Emma pun masa tu ada pula ada sebab kena tu ada basikal PC. Ramai-ramai lah kaya PC ke. Lepas tu jadi Emma pun jadi minat benda tu. Minat basikal PC. Lepas tu Emma pun nangis-nangis lah nak basikal PC ni tak dengan Amar, dengan Abah ni. Amar dengan Abah Emang ni tak basikal PC apa semua suruh beli lah. Tu dia orang beli lah untuk Emang. Emang pun masuk lumba. Masuk lumba tu Emang dapat ikut yang budak-budak Terengganu punya pelatih. Lepas tu Emang dapat nombor 2 je lah. Pasal Emang tak tahu tu nombor 1 ke nombor 2. Tak tahu apa ni. Tak tahu lah macam ke siapa menang siapa tu. Tak tahu. Jadi kayu lah. Lepas dah habis lumba tu, ada kursus Syed Hussein. Kursus Syed Hussein tu dia tengok Emang ni macam ke macam gue berminat dengan basikal ni. Macam gue ada potensi lah untuk kayu ni. Sekarang ni dah masuk tahun yang ketiga lah. Cuma memang betul-betul dia jaga lah. Tak usah ni. Sebab tu apa jadi siapa sekarang ni lah. Okay. Tapi kalau tak ada dia, tak ada lawak. Tak ada lah saya.